Salli salat duha. Salatlah engkau setiap hari salat duha. Fa innaha salatul mugarrabin. Salatul awabin. Sesungguhnya salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang ya, selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duha selalu dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat Ummi Hani mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 8 rakaat. Ya. Jadi dua rakaat salam, ya, dua rakaat salam sampai 8 rakaat. Dari riwayat lain itu sampai ya 10, ya, tapi yang banyak kita baca ya dari riwayatnya itu 8 rakaat. Inilah hebatnya sholat duha. Ya, berapa banyak keutamaan orang yang melakukan sholat duha, yaitu diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunin dosa. Jadi orang yang melakukan sholat duha yaitu mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang mugarrabin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sholat, walaupun kita bukan orang yang dekat kepada Allah, kita sholat duha, termasuk kita digolongkan oleh Allah orang yang dekat kepada Allah, orang yang selalu ya, memohon ampun, ya, selalu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang melakukan sholat duha lam yuktab minal ghafilin. Ya. Orang tersebut tidak dicatat dari golongan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut dicatat sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang tersebut orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dirinya tersebut, ya, saya ini bukanlah orang yang selalu ingat kepada Allah. Walaupun dirinya tersebut, kalau dia berkaca kepada dirinya, saya ini orang yang lalai kepada Allah. Tapi dicatat oleh Allah sebab melaksanakan sholat duha, maka dia termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, nanti ya, setelah hari kiamat nanti, sewaktu dibuka-bukanya pintu-pintu surga, orang yang suka melakukan sholat duha dipanggil-panggil oleh pintu surga yang bernama duha. Mari ya, dipanggil-panggil sini ya, yang suka sholat duha di dunianya, ini pintumu, ini masuk dari sini ya. Dipanggil-panggil oleh pintu duha untuk masuk ke dalam surga. Ya. Yang kelima, ya, yang mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai anak Adam, la tatrukud duha. Maksudnya, wahai anak Adam, jangan tinggalkan sholat duha. La tatrukud
Rakaat duha yaitu sholat duha. Kata tuluku sholat duha. Jangan tinggalkan sholat duha. Fi yaumika pada harimu. Li'anni. Ya. Karena aku kata Allah. Sayakfika fi yaumika. Ya. Karena aku Allah akan mencukupi di harimu. Kebutuhan di harimu. Nah, itulah kata orang. Kalau mau rezekinya ngalir, ya lancar, jangan tinggalin sholat duha. Nah ini, ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita anak Adam, jangan, wahai anak-anak Adam, jangan tinggalin, ya, melakukan ya, dua rakaat sholat duha atau lebih. Ya, karena apa? Karena aku kata Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Jadi bagi siapa yang mau ya, kebutuhannya dicukupi oleh Allah, jangan tinggalin sholat tuh, sholat duha. Ya. Yang keenam yaitu keutamaannya yang tadi kita baca. Ya, bisa mencukupi semua sedekah yang harus kita keluarkan dari sendi-sendi yang telah kita pakai setiap hari di badan kita. Dari sendi-sendi yang kita pakai setiap hari di tubuh kita, ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dua rakaat salat duha. Bahkan apabila kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh, maka ada di dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang duduk, apabila seorang sholat subuh, idza sholat subha, apabila seorang sholat subuh, wajalasa, dan dia setelah sholat subuh tersebut duduk, ila antatul asyams, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari di situ gadra rumhin, seukuran tingginya matahari itu satu tombak. Wasallal isyraq, itu sholat isyraq adalah sholat tuh sholat duha. Rakaatan dua rakaat sholat isyraq sholat duha. Falahu sawabul haji wal umrah. Tamatan. Maka baginya Allah berikan pahala haji dan umroh sempurna. Ya. Jadi kalau kita mau mengetahui betul-betul ya, pahalanya, pahala hajinya betul-betul, pahala umrohnya betul-betul, yaitu dengan apa? Dengan sholat subuh di masjid, terus kita duduk, ya. Duduk tersebut kita berzikir, membaca Al-Quran, kita belajar. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari seukuran tombak, ya, sekitar 1 meter lebih dikit. Maka kita lakukan langsung sholat isyraq, yaitu sholat duha. Maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ya, nah ini mudah-mudahan bagi kita bisa melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak ya, diharamkan untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, kita tidak diharamkan untuk mendapatkan pintu duha, yaitu pintu surganya Allah yang bernama Ad-Duha. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicatat sebagai hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita tidak diharamkan oleh Allah sebagai hamba yang dicatat selalu taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga tidak diharamkan oleh Allah untuk senantiasa diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan 2 rakaat salat duha, yang bisa 4 rakaat salat duha, yang bisa 6 rakaat salat duha, yang bisa 8 rakaat salat duha. Ya, orang yang melakukan 8 rakaat salat duha dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga. Ya, alangkah hebatnya, alangkah indahnya di dalam melaksanakan sholat duha, dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Alhamdulillah, ya, nikmat apabila kita dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melakukan sholat duha. Sholat duha waktunya kapan? Sholat duha waktunya setelah terbit matahari, satu tombak lebih, 1 meter lebih sedikit, ya, maka masuk waktu duha. Sampai kapan habisnya waktu duha? Sampai mendekati zawal, ya, sampai mendekati matahari, ya, mau, ya, matahari itu berada di tengah-tengah, ya, kepala kita, ya, nah itu sudah masuk waktu, ya, waktu zawal. Bergeser sedikit, ya, masuk waktu duhur, ya. Ya, waktu zawal itu sudah habis melakukan sholat duha, ya. Jadi kalau sudah masuk waktu zawal habis, sedikit lagi bergeser, itu masuk waktu sholat duhur, ya. Inilah keutamaan di dalam melakukan sholat duha.